yang masuk ke dapur. Sebenarnya kan dinas pendidikan gimana? Singgoreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini Nas Bung Enak lagi berada di Balong Suruh, Balong Gemek Megaluh Jombang. Ada warung belut yang viral di Jombang. Kita cari makan siang di warung belut Pak Nyoto. Monggo kita tanya-tanya ke dalam ke warung belutnya Pak Nyoto. Ngeten iki wadere bentiten wonten, Bu. Selamat pagi Bu Emi. Selamat pagi. Buka mulai jam pinten Bu Emi? Jam 7. Jam 7 pagi nggih. Sampai jam? Sampai jam 5, kadang di maghrib, jam 5 sore kadang di maghrib. Menune napa mawon niki Bu? Menune wonten belut. Belut. Nggih. Wonten mila. Nggih. Oh, tapi penyet mboten. Oh. Oh, tambahan. Kados wader satu porsi pinten, Bu? Satu porsi sama minumnya 20.000. 20.000 niku wader. Kalau belut? Sama. Oh, sama sedanten nggih, 20.000 niku pun sama minumnya. Nggih. Nilai tok mawon sing tergantung besar kecil. Oh, nilai tergantung besar kecil ulami. Niki pun pinten tahun buka sajian ngeten niki, Bu? Mulai 98. 98 berarti pun hampir 33 tahun. 23 tahun. Kula kepingin ten mriki makam wadere, Bu nggih. Kali dibungkus niku napa belute, Bu nggih. Kula kapan-kapan makam belut mriki niki kepingin nyoba wadere riyin. Pun dicoba dirasakan. Dirasakan dulu. Nggih, mantep. Matur suwun waktune, Bu nggih. Muga-muga dagangane luaris. Kita bisa lesehan di sini, bisa juga di meja di warung Pak Yoto Balong Suruh Balong Gemek Megaluh Jombang. Sambil menikmati ikan wader, view-nya langsung sawah. Estetnya sudah datang, kita nunggu ikan wader masih digoreng. Pesanan kita nasi wader sudah siap. Satu porsi 20.000 dapat nasi, es teh, sambel sama lalapan. Monggo sebelum makan kita cuci tangan dan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nikmati banyak sekali ini. Waternya kering juga kecil-kecil. Kita cicipi sambelnya dulu. Niki berarti sambelnya anu mulek riyen, Bu nggih. Oh, ndak di blender ngoten-ngoten nggih. Mantep. Ya udah dadakan nggih. Ada water untuk makan siangnya Nas Bung Enak Kuliner. Rasanya betul-betul mantep. Wadernya crispy sekali.
Niki setiap hari buka apa wonten libur e? Wonten nate libur. Oh, mboten nate libur. Nih. Pun 23 tahun. Pun mantep rasanya sambel ini. Nggih. Nggih. Kula sian sering mriki kali bojo kula. Kula padosi malih kebablasan sampai ngidul niku wau. Betul-betul nikmat luar biasa sambal wadernya di warung Pak Nyoto. Sambelnya pas di lidah, nggak begitu pedes, ada rasa manis manisnya sedikit. Porsi nasinya banyak, ikan wadahnya juga banyak. Kita habiskan sambelnya sudah sampai habis. Rasa wadahnya betul-betul mantep, sambelnya sampai habis, nasinya juga habis. Satu porsi
sambal water di warung Pak Nyoto Belut. Sudah habis. Terima kasih yang sudah ikuti video Nasbung Enak Kuliner. Makan siang. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.